meters. Stay to the left to Glenmurray. Stay to the left to Glenmurray. Then turn left on Jalan Palookie's U. Hey yo, kawan-kawan sekalian. Balik KL. So balik KL buat apa? Mestilah kerja. Selain kerja, mestilah cari parts untuk FL5. So sekarang ni Adrian berada di Glenmurray. Adrian nak cari seorang kawan, iaitu dia punya tempat nama apa. Actually dia jual kereta juga, tetapi dia ada foreman dia sendiri. Dia ada jual parts juga. Aku rasa banyak orang kalau main kereta ni pernah order parts dengan dia. Namanya LCY dekat Glenmurray. Sekarang ni Adrian dah nak sampai tempat dia. Besar. Dekat mana? You've arrived at your destination. Okay, aku rasa dah sampai dekat sini. Lama FK8. Dalam ada banyak lagi kereta yang power-power. Apa-apa pun kita pergi usah tu. Jom. Ni style. Dia punya Tommy. Satu exhaust je. Dia punya rim. Tengok dekat dalam ni. Semua dia punya FL5 ni. Fuish. Ha, ini dia boss. Ha? Meh, sini ada. Ni jangan hoi ama. Kau ni nak ke ni nak? Tunggu saya pergi cari nak. Gila ah geng dekat sini. First time aku datang. Korang tengok dekat belakang sini. Tengok. DC5. Steam. Tengok berapa biji. This one still available. So. Semua dah sold out. 1, 2, 3. Semua dah sold out tu. Ni dah nanti orang ambil dah member. Ha. Nah, selain enjoy kereta kan, actually dekat sini lah I beli parts juga dengan dia. Dia punya boss, LCY. Ambil group M intake. Baru datang sini, dapat buat kawan baru semua. Ni baru sold je. Sold bagi orang lain. 200 lebih. 400 lebih horsepower. Ni owner dia. Dah jual. AP Racing Ori ya. Yang ni KW Ori ya. PRL. Lampu kuning. Sini lagi sebiji FL5. Banyaknya geng FL5 sini. Semua kembar. Banyak FL5. Sebiji lagi. Guys. Warna biru. Jom kita pergi tengok kereta dia. Tengok. Fuh. TE3 37 18 inci time attack. 18 inci. Tengok dia pakai RSR punya spring. Gila. HKS punya exhaust. Liga Max. Ni nak masuk supermarket pun tak boleh oh. Huh, tapi cun lah guys. Ni dia dah tukar intake tau. Group M punya intake. Kita pergi dengar bunyi dia sat. Pergi tekan sekejap. Fuh, lama syok oh. Fuh. HKS punya bunyi syok. Boleh tahan juga HKS Liga Max. Dia punya exhaust. Nah, Group M. Dia tahu hoi title lah. Huuuuh. Ni member FL5 semua. Saya tak tahu nama dia lagi, nama you? Shah. Shah. Street Garage. Street Garage? Haa. Dekat Glenmurray, dekat je. Ya. Yeah. FL5. Hey. Okay gang. Dah settle. Group M intake dah kat. So sekarang Adrian pun tak tahu nak pergi mana. A few moments later. Aku sekarang berada di Sunway. Nak pergi Samurai Racing. Nak ambil Works Bell quick release. Sampai dah. Kita mai visit Samurai Racing lagi. Jom. Sebab steering ni aku rasa pendek sangat. Dah nak tutup dah. Sekarang punya jam pun dah 5:30. Hari ni Sabtu. Hey, brother. Works Bell. Works Bell hak sick ah. Works Bell warna hitam. Cantik. Ni dia dah ting macam ni mah. Ni aku ambil ni. Ni ori ya. Kau tengok. Ha, kalau dekat Shopee aku rasanya dalam RM10 ke RM7. Ha, ni ori ya. RM7.
Beres. Works well. Dengan ini actually spoon Shopee pun dah ada made in China. RM7, RM10, RM15. Kalau China, korang beli Shopee dekat China, dia korang kena tunggu lama sedikit lah, around 7.5 kot. Kalau korang beli dekat Malaysia punya seller, RM15. Tapi kalau korang nak ori Japan, memang lebih kurang dalam 70 lebih, 80 lebih lah. It depends lah. Setengah orang jual 100, setengah orang jual RM80. Macam ni lah, lebih kurang lah. Okay, RM75 macam ni. Samurai Racing actually aku order barang dengan dia lagi, tapi belum sampai. Itu secret lah. Senang kita sembang lain. Nanti Adrian reveal apa yang Adrian beli. Okay, sekarang next destination. Samurai Racing, keluar je. Nampak tak? Depan sini dah BBT tuning, tempat yang I tune kereta ni. Dekat gila. Senang. Aish. Inlet. Intake dengan sport spring. Ni titanium mo bang. Titanium mo. Oh. Group M intake. Yeah yeah. Ha ni 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 ni, ni penting. Let's see this, let's see this. Oh, pop, Christmas. Popcorn. Huh. No need cabut lah. No need cabut first lah. Yeah, no need. Okay. Aku nak pergi Studio Azim buat podcast kejap ni, tapi aku datang kedai member jap. Bertentangan je dekat Kajang. USDM Racing. Banyak juga barang racun sini. Wish siap Hot Wheels ada. Fuh lama. Ni kereta apa punya ni? FA8. Ni bos dah. Eh, FF5 ada? Tak ada. Tak ada? Hybrid Racing? Hybrid Racing. Dia not. Oh, cantik juga ni. Cantik tu. Hybrid Racing. Fuh lama dia punya berat ni. Aku dah pakai spoon. Tapi ni cantik tu. Kau boleh tukar-tukar kan? Ni semua kereta apa ni? K-Series. K-Series lah? No wonder lah. Ni Hybrid Racing, barang-barang US. Lebih daripada Jepun lah. Equity. Ni Platinum. Ni CCGS. Ni. Ni cover FK8. Ni. Ni cover engine. Tu yang USDM Racing kan? Day 2. Moments later. Yeah, I want to buy another one. Dalam vlog ni aku bawa siapa masuk ni? Awing ah, Kagezem. Dengan belakang tu adalah bebek, kereta. Bebek. Ah, siapa lah yang tak kenal Kagezem kan? My lepak samurai. You see lah all the rims lah, ready stock Awing. Is it? KG Suji apa dah? Ah, yalah. Limited ah. Kagezem, mai sini juga cari ai lepak-lepak. Korang mesti kenal lah kan, dekat TikTok. Dua ni, ni dengan ni. So hari ni aku nak pasang ni. Part semua yang aku beli dah ready. Kali ni kita gila-gila lah. Spoon spring, PRL intercooler, inlet, group air intake, casco bar, charge pipe, semualah. Nanti bumper pun kena cabut nak tukar intercooler. So quality group M ni cantik lah.
first aku nampak, aku dah memang sangat suka dah dia punya quality ni. Oh, dia sorok-sorok banyak barang. Oh, ni berat. Dia punya screw, dia punya tools ni semua. Dia siap bagi Christmas punya barang ni semua. Ada satu kotak lagi sini, dia punya intake. Nanti buka lah, nanti baru buka. Ni ramai orang yang tak tunjuk ni, tapi saya tunjuk lah. Untuk Group M, dia ini dia punya instruction manual lah, semua yang korang boleh dapat. Lepas tu dia ada ajak korang, dia punya user manual daripada 1, 2, 3 sampai 12 ke macam-macam ke. Macam ni lah, sampai belakang lah dia tunjuk A sampai Z. So actually kalau barang yang macam ni, plug and play dekat rumah boleh, bukan tak boleh. Dulu Adrian punya Mercedes, Adrian pasang sendiri. Yang ini kita pasang dekat kedai, member juga. So Adrian nanti boleh tolong juga. Sebab apa tahu, kalau kita pasang intake yang macam ni, dia punya angin masuk lagi kuat daripada original. Lepas tu untuk kereta yang macam ni, elektronik banyak sikit. So dia sensitif sedikit. So nanti kalau dia punya angin masuk banyak, dia punya air fuel ratio akan lari. Takut kemungkinan dia akan keluarkan error code, ataupun kalau perlu tune, tak tune, dia akan misfire. Nanti dia punya idling jadi gila, mati enjin pula. Kalau tengah idling ataupun gear 4, kadang-kadang banyak orang dia kena macam ni. So kita kena buat dekat kedai yang ada macam example kedai ni lah. So nanti lepas dah buat, boleh tune siap-siap, remap siap-siap. Dia adjust balik dia punya air fuel lah. Okay, jom kita tengok professional buka bumper. Dia kena ada dia punya tips tau. Dia kena ikut dia punya pin. Pop. Okay, bumper dah keluar. Oh, dia ada soket tau. Sensor punya soket. Cabut soket. Wire sana. Okay, sini dah keluar. Sana ni? Boleh lah. Okay, bumper dah keluar. Ni, sekarang kita nak tukar intercooler dengan dia punya charge pipe. Tengok original punya intercooler, kecil kan? Macam ni je. Okay geng, pasang intercooler dia kena beli dengan dia punya charge pipe tau. Sebab dia punya housing tak sama. Ni dia punya charge pipe ni, satu set ni. Selain itu, inlet pun kena tukar lah kalau boleh, PRL. Ni dia punya charge pipe ni, nampak tak? Sesiapa yang suka komen bila nak lower gayat, aku tak tahulah korang ni kadang-kadang main-main dengan aku ke, sengaja dengan aku ke. Kereta actually kalau FL5 ni orang lain punya. Ni actually tak lower pun dah okey dah. Tapi Adrian bukannya tak nak lower. Ni Adrian punya spring baru sampai, nampak tak? Bukan sedar tak dapat. Korang kalau nak RSR dia rendah sangat, korang nak HNR dia tinggi sangat. Dia kalau nak setting cun-cun, spoon sport. Bukan maksud I kena pakai spoon punya rim, lepas tu kena pakai semua spoon. Bukan, selected item lah. Untuk dia punya spoon punya spring, okey. Adrian pakai lah macam ni. Tu pun I pakai apa I punya suka. Lepas tu nak tunjuk bagi korang tengok, tapi bagi korang judge pula. Aduh, man, tukar rim salah. Tak tukar rim salah. Tukar rim lepas tu tukar rim lagi pun salah. Astaga. Selamat berbuka puasa. 7.5. Okay geng, mari kita tengok comparison. So yang ini confirm lah, tak payah cakap, korang pun dah tahu original. Okay, yang ini PRL. Size dia kalau intercooler ni aftermarket lah. Tak kira lah HKS ke, spoon ke, PRL ke, APL ke, Shopee ke, ataupun Lazada ke. Ni PRL lah, PRL. Okay, dia mesti lebak sikit daripada original comparison. Weh, ni ringan weh. Ringan. Ni, aduh, berat wey. Aduh. Wey, kan chong dia wey. Berat tau. So, original sangat ringan. Yang ini dia punya lebar 2 kali ganda, PRL. Tetapi charge pipe, tengok dia punya size dekat sini. Aku rasa dia tak sama dah tau. So, charge pipe kita kena tukar yang ni lah. Dia punya piping tu. Banyak orang ingat tukar intercooler, korang punya itu oil temperature, dia boleh decrease sikit. Bukan. Dia sejuk ada 3 tempat. Okay. Yang kereta kita tak boleh panas adalah tak boleh terlalu panas, overheat adalah oil temperature dengan water temp. Satu lagi air temperature. Intercooler adalah jalan air temperature, itu lain. Itu kalau lagi sejuk masuk dekat intake, okey, turbo, lepas tu dia tapis intercooler, dia tapis masuk dekat intercooler. Intercooler yang kalau macam original ni, dia walaupun dia tapis angin tu, dia sejuk, dia masuk dalam engine. Tapi kalau intercooler yang lagi besar ni, dia lagi sejuk. Angin masuk ke dalam you punya engine, lagi sejuk, dia lagi laju. So korang kena ingat, air temperature ni, air punya temperature lain. Okay, water temp lain. Dengan oil temperature lain. Okay, tapi Adrian bukan foreman lah. Korang correct me lah if I'm wrong lah. Kalau korang nak kecam dekat komen pun, kecam je lah.
it's okay. Okay, janji apa yang Izran tahu, Izran explain lah. Kan, kita belajar sama-sama lah. Kan, kalau tak, buat apa kita modify kereta? Modify, buang duit, habis duit, kita apa pun tak tahu. Ha. Kita ni kalau bodoh, kita belajar jadi pandai. Tapi ada juga setengah orang, dia bukan bodoh, dia sangat pandai, over pandai jadi bodoh. Ah, itu pun ada. Hairan. Okay, intake dah keluar. Sekarang kita nak pasang inlet. Inlet ni titanium tau. Oh, juga pun sejenis. Ni ori titanium tau. Tong. Ni inlet original pula. Confirm lah dia punya diameter dekat sini kecil sedikit. Yang ni dia besar sedikit. Tapi yang ni lebih kurang sama je lah. Eh, besar juga. Yang ni besar. Size pun aku rasa dekat sini ni besar. Nampak tak? Besar sikit. Okay, so ini kena pasang. Dia punya bracket dengan yang ni. Dia ada tunjuk lah dia punya instruction. Dia punya sponge pula kita letak dekat sini. Sini je, sikit je. Okay geng, PRL intercooler kan, banyak orang dia buat salah tau. Dia spray terbalik. Dekat sini dia punya logo ni, dekat sebelah kanan ni, right side. Kadang-kadang dia sini tak ada logo. Okay, so kadang-kadang orang terbalik kan, dia lepas spray dia baru menyesal. So macam ni baru betul. Jom kita cat hitam, merah, hitam. Pink color. Weh, ni color apa ni? PRL pink color. Weish. Nama sparkling red. Aduh. Kim lah, mesti finger boleh sound sikap ke. Nasib baik dah, sikit-sikit je. Oh, nasib baik. Sikit je. Cukup. Nasib baik. Kosong lah. Sebab apa tau? Kedai hardware semua pun dah tutup dah. Kita buat malam. Baru PRL. Yeah. Bos tengah pening ni. Dia punya charge pipe. Zega cong nari jing? Zega zizie jing nake water body. Oh, okay. Oh, chang bun oh. Xiang ma chang bun. Xiang ma kei zhong blow off liao. Kei zhong water mask. Oh, water mask. Oh, lama. Ini kali memang main game besar. Banyak barang saya tukar. Ni original air duct untuk brake kiri kanan. Dia original bumper, dia masuk angin sini untuk kita punya brake. Oh, semua mei-mei ah. Ha lai dah, ada charge pipe semua mei-mei ah. Ha, mei you chang you. Yao kang nang sai ah. Fit ah. Oi lah. Kita ada student tapi dari Bangladesh. High class punya Bangladesh. Mereka mai tengok kereta. Mereka pandai juga. Dia tahu pasal engine ni semua. You all can watch at YouTube. Nah, steering actually also change already inside. Right here. Nah. Nice. So it doesn't like ding in place like that. This one was doesn't have the ting. Oh. If you want ting, you use the NRG. Yeah. NRG, oh, yeah, okay. NRG, yeah. Dia punya issue ni, dia macam balut exhaust punya. Dia fiber dalam. Ni untuk masukkan dia punya intake. Ini actually ada kena masuk dekat dalam sini. Nanti nak kuncikan dia punya sensor ni. Macam ni, kunci macam ni. Ini kena masuk dekat dalam sini. Macam ni. Intake ni pun sama. Eh, hey, no leh, number 8 leh. Ha? Number 8 lah? 8 lah. Nampak senang. Bukan senang. Okay, beres. Dalam dah ketat. Okay, intake dia dekat dalam. Nampak tak? Dia punya size fitting. Sini kena letak gam. Dalam pun kena letak gam tadi. So, ini pun asing tau. Ya. Carbon ni kadang-kadang takut juga. Takut dia kuat sangat. Crack! Sakit hati ya. Slow sikit. Ni yang plate merah ni
dengan cover ni dia separate. So korang kena kunci sendiri. Ni yang ori punya rubber ni kena buka. Original lah. Dia kena pakai balik original lah. Dia punya lubang ni pun cun-cun lah. Best. So lepas kita buat Lego, inilah Group M punya intake. Comparison dengan yang ini, original kecil. Yang ini, itu nak explain sikit. Sini masuk angin, sana ada masuk angin juga fender. Ada dua tempat masuk angin. So bawah dia adalah dia punya intake. So dia punya angin masuk, lepas tu dia masuk sana, intake sana. Sorry, dia punya direction. Sekarang ni dia terbalik kan. Nanti kita pasang dekat kereta, kita tengok dia punya design macam mana. Ini kena letak dalam dulu. Ini kena ambil keluar dulu. So ini kena letak dekat sini. Dia kena buka dua skru baru boleh masukkan ni. Okay. Ini dia tarik je ni. Tarik. Masuk ke dalam. Lepas dah fitting. Ni angin masuk ke sini. Okay. Lepas tu dia masuk ke dalam sini. Ni dia dari ada fender. Fender masuk ke sini. Dua tempat masuk. Intake dekat dalam. So dia masuk ke sini. Okay. So dia masuk. Ikut intercooler. Yang masuk ke intake. Okay geng, sekarang dah siap lap-lap sikit tu. Bagi dia bersih. Yo, rambu aku pun jadi panjang dah. Kena kutip lagi, kena pasang balik bumper lagi. Sekarang dah pukul 10 dah. 10:30 dah. Spring tak sempat lah. Spring tak sempat lah. Kita kena buat hari lain lah. Okay, so sesiapa yang ada pakai APR ni, kita nak test tengok adakah Group M dia boleh pakai APR punya ni cover ni. Aku rasa boleh. Kita try tengok. Okay, so basically dekat bracket sini kan, kita kena potong APR punya ni cover sikit. Muek sikit. Ha, tengok.金钱看起两场戏桌，金项链的三十二岁了，装个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的灰儿碎了，装个当朝。金钱看起两场戏桌，金项链的三十二岁了，装个当朝驸马郎的齐君王啊，满皇上的灰儿碎了，装个当。